kedua amalan, barang siapa yang menjaganya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Apa itu Rasul? Sambil Rasul berkata, huma yasir wa man ya'mal bihima qalil. Sungguh dua amal ini sangat mudah, tapi yang menamalkannya sedikit. Ini kata siapa? Kata Rasul sendiri. Sambil sahabat pun terkejut. Aduh, aneh ya. Kok mudah tapi sedikit yang menamalkan. Justru kalau mudah semestinya banyak yang menamalkan. Tapi kenapa Rasulullah SAW berkata mudah tapi sedikit yang menamalkan? Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika kita habis salat, kata Rasulullah SAW, dubra kulli salatin man sabbaha Allah dubra kulli salatin ashran wa hamida ashran wa kabbara ashran fatilka khamsuna wa mi'ah fil lisan wa khamsumia wa alf fil mizan. Rasulullah SAW bersabda, mengucapkan subhanallah 10 kali habis salat ini, 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kata Rasulullah SAW dalam ucapan 150, tapi ditimbangan di sisi Allah sebagai pahala 1500. Sekarang orang bertanya, tadi saya bilang apa? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Tapi kenapa Rasulullah SAW bilang total 150? Semestinya total berapa? 30. Kira-kira apa? Gimana hitungannya, matematika? Ah, 30 satu kali, 5 waktu, 150. Berarti yang dimaksud Rasulullah dalam ucapan selama 5 waktu salat. 150 dalam ucapan lisan, tapi 1500 di timbangan, di buku amal. Luar biasa. Disebut dalam hadis tersebut, yang kedua, ketika mau tidur, kata Rasulullah SAW, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Fahiyya mi'atun fil lisan wa alfun fil mizan. Karena dia dalam lisan ucapan hanya 100, tapi di timbangan di sisi Allah 1000. Dan kata Rasulullah SAW di ujung hadis, siapa yang berdosa 2500 satu hari? Tadi berapa? 1500 sama 1000, berarti 2500. Kata Rasulullah SAW, siapa manusia yang dalam sehari 2500 berdosa? Ada enggak 2500 dosa? Dan masuk akal, betapapun dosa kita tidak akan mungkin mencapai 2500 dalam sehari. Tapi sebaliknya, kebaikan dalam sehari dengan mudah sekali kita bisa mendapatkan 2500 kebaikan. Pesan terakhir yang saya tadi sampaikan, ini menjadi amalan habis salat fardu. Sudah pas yang tadi bangun tidur, sudah tahu doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Kalau berkenan tambah lagi doa bebas. Yang kedua, habis salat fardu, subhanallah 30, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ini menunjukkan apa? Dua cara doa habis salat. Biasanya kita tahu apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini yang istilahnya yang dikatakan sempurna. Tapi ternyata Rasul memberikan solusi bagi orang yang terlalu buru-buru, cepat atau malas lama-lama.